Kami lanjutkan majelis. Saksi Putri Chandrawati sebagai seorang ibu dan perempuan, apa yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi pukulan sangat berat tersendiri baginya. Sulit baginya untuk menceritakan hal ini bagi siapapun, karena akan dilihat sebagai aib oleh yang mendengar. Selain itu, jika dirinya melaporkan hal ini ke kepolisian setempat, kejadian tersebut akan diketahui oleh semakin banyak orang. Saksi Putri Chandrawati khawatir suaminya yaitu terdakwa Ferdi Sambo akan terdampak jikalau ada banyak orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya dan menjadi bahan celaan kepadanya dan keluarganya. Saksi Putri Chandrawati di saat bersamaan mengalami kekacauan perasaan. Beban pikiran bertumpuk-tumpuk tak menentu sekaligus shock sebab saksi Putri Chandrawati tidak pernah menyangka bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat yang selama ini sudah dianggap seperti anak dan menjadi bagian dari keluarga ternyata tega untuk berbuat demikian terhadap dirinya.